Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sesuatu Yang Lebih Baik. Buku ini dituliskan oleh Calvin Birok. Buku ini menceritakan atau menyatakan di tengah-tengah tekanan dan pencobaan kehidupan, kita merindukan sesuatu yang lebih baik. Kerinduan ini bukan sesuatu yang baru. Kalau kita mengingat bagaimana perjalanan bangsa Israel di padang belantara mencari tempat tinggal yang lebih baik. Begitu pula dengan orang Yahudi menunggu pembebasan dan kesempatan yang menuntun kepada kehidupan yang lebih baik. Sekarang kita masih berjuang untuk sesuatu yang lebih baik. Bagaimanakah cara terbaik memuaskan kerinduan jiwa kita? Oleh sebab itu kami mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah sesuatu yang lebih baik itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke halamannya yang ke-233, judulnya Ujian Kesetiaan. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Ujian terbesar pertama yang Tuhan berikan kepada ciptaannya melibatkan waktu mereka. 1 dari 7 dalam tiap pekan, hari Sabat, harus didedikasikan untuk Dia di Kejadian 2 ayat 1-3. Yang kedua, bersangkutan dengan nafsu makan mereka. Ya, mereka tidak boleh makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi mereka melakukannya dan dengan demikian melepaskan semua bencana ribuan tahun yang sejak saat itu menenggelamkan planet kita. Karena dosa mereka, wabah kematian telah menimpa semua orang, kaya dan miskin, hitam dan putih, berpendidikan dan tidak berpendidikan, pria dan wanita, pendek dan tinggi, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5. Ya, jadi bagaimana? Ya, Tuhan memberikan ujian kepada manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Ya, ujian terbesar pertama yang Tuhan berikan kepada ciptaannya ini melibatkan waktu mereka. Ya, bagaimana mereka harus menyisihkan 1 hari dari 7 dalam tiap pekan, yaitu hari Sabat. Ya, harus didedikasikan untuk Tuhan. Dan yang kedua, bersangkutan dengan nafsu makan mereka. Ya, bagaimana mereka tidak boleh makan dari buah pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat ini. Ya, tapi bagaimana ya ujian yang mereka sudah jalani dalam kehidupan mereka. Ya, bagaimana mereka melanggarnya. Mereka melakukan itu. Ya, sehingga dunia kita ini sudah ada dosa. Ya, jadi bagaimana dosa itu tidak memandang apakah dia kaya atau miskin. Ya, tidak memandang apakah dia berpendidikan atau tidak. Itu melanda setiap umat-umat manusia di akhir zaman ini. Oleh sebab itu, bagaimana Tuhan memberikan kita pengharapan. Bila kita tetap di dalam lindungan akan tangan pengasihan Tuhan, ya bagaimana kita diberikan suatu pengharapan sehingga kita boleh belajar untuk menjadi lebih baik. Kita boleh belajar untuk mengetahui mana hal yang benar dan hal yang salah. Ada orang yang mempertanyakan etika atau keadilan, hukuman mengerikan untuk satu tindakan yang salah. Ya, bagaimanakah mungkin Tuhan? Mereka bertanya begitu keras terhadap kesalahan yang begitu kecil. Pertanyaan itu dijawab dalam pernyataan Ellen G. White. Namun demikian, di dalam rahmat-Nya yang besar itu, Ia telah menentukan bagi Adam satu ujian yang tidak berat, dan kecilnya hal larangan itu menjadikan dosa itu sangatlah besar.
Ya, jikalau Adam tidak dapat mengatasi ujian yang terkecil itu, ia tidak akan dapat mengatasi ujian yang lebih besar seandainya kepadanya dipercayakan tanggung jawab yang lebih berat. Dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 58 dan 59. Ya, jadi bagaimana suatu pelajaran untuk kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Biarlah kita boleh menyerahkan pilihan-pilihan yang terkecil sekalipun itu kepada Tuhan. Bila mana kita menyerahkan itu kepada Tuhan, maka pilihan Tuhan itu adalah pilihan yang tepat untuk kehidupan kita. Ya, bagaimana kita juga mau dilatih untuk bertanggung jawab dalam setiap hal-hal yang kecil. Ya, sehingga Tuhan dapat memberikan kita tanggung jawab dalam hal-hal yang besar. Ya, Adam sebenarnya diberikan ya tanggung jawab. Ini adalah hal yang sangat sangat kecil. Hanya tentang makanan. Hanya untuk tidak makan buah itu. Padahal buah di taman itu sangat banyak, banyak pilihan. Ya, untuk Hawa dan Adam. Ya, tapi oleh karena ya ketidaksetiaan, oleh karena keingintahuan daripada manusia, oleh karena kelemahan manusia, maka dosa itu pun timbul di dunia ini dan merajalela sampai detik ini di dalam kehidupan kita. Ya, jadi dosa itu digambarkan sebagai penyakit kanker yang hanya sedikit, timbulnya hanya setitik. Tapi bagaimana akarnya itu merambat-merambat, akhirnya merenggut akan jiwa kita. Tapi bagaimana Tuhan masih memberikan kita suatu pengharapan untuk menyerahkan kehidupan kita ini kepada Tuhan. Ya, Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan tidak membenci orang yang berdosa. Ya, biarlah kita juga meminta Tuhan, bantu saya untuk membenci dosa itu, untuk tidak melakukan setiap hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi ajarlah saya Tuhan untuk mengasihi orang-orang berdosa sebagaimana Engkau. Ya, inilah yang menjadi pergumulan saya pribadi dan mungkin menjadi pergumulan saudara-saudara pada saat ini. Biarlah kita doakan ini dengan kesungguh-sungguhan. Dikatakan pernyataan lain yang menerangi masalah ini adalah ujian yang paling ringan yang bisa diberikan kepada mereka. Ya, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Ellen G. White Comments, Vol. 1, halaman 1083. Ujian yang diberikan kepada Adam dan Hawa sangat ringan. Ketika Adam digoda, dia tidak merasa lapar. Ya, jadi pada saat Hawa ini datang kepada Adam, ingin memberikan buah itu kepada Adam, pada saat Adam ini datang, pada saat Hawa ini datang kepada Adam, Adam ini tidak merasa lapar. Ya, kemudian di sini dikatakan, leluhur kita yang pertama tidaklah dibiarkan begitu saja tanpa mendapat amaran lebih dulu tentang bahaya yang mengancam mereka. Pesuruh-pesuruh surga membeberkan kepada mereka sejarah kejatuhan setan dan rencananya untuk membinasakan mereka. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 46. Ya, fakta ganda adalah bahwa dosa dalam ukuran yang paling kecil tidak bisa bertahan di hadapan hadirat Tuhan dan korbannya setelah diracuni oleh racunnya selamanya akan menderita. Setelah melakukan dosa, makhluk yang diciptakan dalam kesempurnaan secara permanen rusak. Ya, status mereka yang cacat menuntut pembinasaan. Satu-satunya harapan mereka dan kita adalah pengampunan sementara kehidupan dan hidup kekal dan setelah kematian dimungkinkan oleh pengantara Kristus yang tanpa pamrih. Tidak seharusnya terjadi demikian, tetapi itulah yang terjadi. Adam dan Hawa mendapat cukup peringatan dan dorongan untuk menurut, dan demikian juga dengan kita. Tetapi kita memiliki keuntungan yang lebih luas, ya, teladan mereka dan masa 6.000 tahun yang menegaskan bahwa dosa memisahkan, sementara penurutan membawa sukacita yang sejati, kesucian dan kesatuan dengan Sang Pencipta.
Ya jadi sampai sekarang pun, ya bagaimana kita masih diuji kesetiaan kita. Ya apakah kita memang benar-benar setia dalam segala hal yang kita lakukan di atas dunia ini? Ya bila mana setan datang membisikkan di telinga kita, apakah kita menurutinya ataukah sebaliknya? Kita berdoa, kita meminta akan kekuatan daripada Tuhan untuk mengatakan tidak kepada bisikan si jahat. Ya biarlah pelajaran melalui Adam dan Hawa ini menjadi pelajaran untuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Biarlah kita boleh menahan keinginan-keinginan daging kita, sekecil apapun itu. Ya dengan meminta pertolongan Tuhan, Tuhan bantu saya Tuhan. Ya karena saya mau menuruti, oleh karena saya mau lebih setia kepadamu Tuhan. Ya, inilah yang menjadi pergumulan saya pribadi. Dan mungkin menjadi pergumulan saudara-saudara pada saat ini. Ya kita boleh doakan ini lebih sungguh-sungguh lagi. Menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Ya bagaimana Tuhan sudah mengutus anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ya untuk menjadi penolong kita di dunia ini. Sudah memberikan kita teladan. Yesus adalah Adam yang sempurna. Ya bagaimana dia memberikan teladan yang begitu luar biasa. Dia dapat menahan dirinya dari berbagai kejahatan. Ya kalau kita mengingat bagaimana kisah Yesus pada saat dia berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, bagaimana dia membawa kedamaian kepada setiap orang. Biarlah kita pun meminta kedamaian itu menjadi bagian kita, sehingga kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita, jangan pernah kita sia-siakan. Ya kita berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Ya karena saya tidak sanggup Tuhan berjalan sendirian. Selidikilah hati saya Tuhan, apakah saya sudah benar-benar mengasihi Engkau? Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi bagian masing-masing kita. Dan biarlah kita doakan dan kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh terus mengambil komitmen untuk terus memandang kepada Tuhan. Sehingga setiap langkah-langkah kita akan dituntunnya. Dan serahkanlah setiap pilihan-pilihan kita kepadanya. Maka Tuhan akan menepati. Dia akan memberikan suatu pilihan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.